Saudara saya lanjutkan dulu dongengnya saudara. Hei saudara, kenapa saudara? Hei, diam, diamlah. Saya belum selesai. Diamlah. Saya belum selesai mendongeng saudara. Diamlah. Tidak bisakah kalian diam? Alam yang sepi. Oh, sayang sekali panggung yang sepi. Dan kami sudah menyiapkan diri, tapi mengapa tak ada menolong malam ini? Oh, panggung yang hampa, hampa sekali. Oh, oh, di mana sang aktor? Kami sudah rindu, kami sudah menunggu. Oh, di mana sang aktor? Kami sudah rindu, kami sudah menunggu. Dan kami sudah menyiapkan diri, tapi mengapa tak ada menolong malam ini? Oh, panggung yang hampa, hampa sekali. Oh, oh, di mana sang aktor? Kami sudah rindu, kami sudah.
kami sudah rindu, kami sudah menunggu. Saya bukan seorang aktor. Sama sekali bukan seorang aktor. Atau berpura-pura menjadi seorang aktor. Saya adalah orang yang tidak pandai berpura-pura. Tapi saya tahu, kalau kalian semua pandai menerima sebuah kepura-puraan, atau mungkin banyak dan lebih banyak kepura-puraan. Kita semua sama-sama paham bahwa dunia sudah penuh sesak dengan kepura-puraan. Dan saya sedang berusaha meminimalisir lahirnya kepura-puraan. Yaitu dengan saya tidak berniat berpura-pura menjadi seorang aktor. Saya sadar, jika saya yang bukan aktor ini berperan menjadi aktor pun, saya yakin Anda semua menerimanya saja. Bukankah begitu, saudara-saudara semua? Saya juga tidak ingin Anda semua berpura-pura menonton saya sebagai seorang aktor. Apakah kalian semua bisa? Apakah kalian semua bisa? Bahwa saya benar-benar bukan seorang aktor. Ayolah, siapkan mata, telinga, pikiran dan hati saudara semua untuk menerima saya yang bukan aktor ini. Apakah saudara semua bisa menyiapkan?
saya bukan seorang aktor. Saya tidak akan bersandiwara malam ini. Saya juga tidak akan berperan menjadi sosok yang bukan diri saya. Saya lebih menyukai diri saya sendiri yang tentunya bukan seorang aktor. Tapi apakah kalian semua mengira saya sedang berperan menjadi bukan aktor? Oh, tidak, saudara. Tidak. Saya sedang tidak berperan. Buat apa saya berperan? Apa untungnya buat saya? Buat apa pula saya yang bukan aktor berperan menjadi bukan aktor? Apa pentingnya buat saudara semua? Saya paham bahwa saudara semua lebih menginginkan kehadiran aktor daripada saya yang bukan aktor ini. Bukankah begitu, saudara-saudara? Saya bukan seorang aktor. Tidak ada naskah untuk saya malam ini. Saya juga tidak mengambil sebuah naskah dari mungkin berjuta-juta naskah yang ada di luar sana. Saya tidak mengambilnya. Ya karena saya bukan aktor. Buat apa saya mengambil sebuah naskah? Buat apa? Daripada saya yang bukan aktor ini terlalu gagah mengambil sebuah naskah. Apa nanti kata penulisnya apa? Bayangkan apa kata penulisnya jika naskahnya saya pilih. Apalagi sampai diperankan oleh saya yang bukan aktor ini. Apa nanti kata penulisnya? Saya bukan seorang aktor dan saya masih tahu diri. Saya masih berusaha agar tidak kebablasan. Saya bukan seorang aktor. Dan saya tidak akan mengambil jatah para aktor. Saya bukan seorang aktor dan mungkin memang tidak akan pernah menjadi seorang aktor. Tapi bukan berarti saya membenci seorang aktor ataupun membenci orang yang berpura-pura menjadi seorang aktor. Asal kalian semua tahu, kami ini berteman baik, sangat baik. Bahkan saya selalu menonton pertunjukan sang aktor dimanapun mereka pentas, atau menonton orang yang berpura-pura menjadi seorang aktor. Saya bukan seorang aktor karena saya tidak pandai mengolah rasa. Bukan saudara, bukan. Yang benar adalah saya tidak mau mengolah rasa saya sendiri. Apalagi sampai dibantu oleh orang lain yang bukan diri saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau rasa saya ini sampai terolah. Dan saya tidak mau rasa saya ini ada yang mengganggunya.
Saya bukan seorang aktor. Saya bukan seorang aktor, saudara. Saya bukan seorang aktor. Coba lihat. Lihat tubuh saya baik-baik, saudara. Lihat. Lihat tubuh saya baik-baik. Lihat. Lihatlah. Sama sekali bukan tubuh seorang aktor. Sama sekali bukan tubuh seorang aktor, saudara-saudara. Dan tentunya tubuh aktor tidak akan terlihat seperti ini. Tubuh aktor tidak akan terlihat seperti ini. Tapi lebih seperti apa? Tubuh aktor itu lebih seperti apa? Dan apa pentingnya buat saya mengetahui tubuh seorang aktor? Apa pentingnya buat saya? Apa? Bagi saya itu bukanlah hal yang penting. Bagi saya itu bukanlah hal yang penting, saudara. Saya bukan seorang aktor. Karena pikiran saya tidak seperti pikiran seorang aktor. Saya bukan seorang aktor. Karena cara pandang saya tidak seperti cara pandang seorang aktor. Saya bukan seorang aktor. Saya bukan seorang aktor. Karena tingkah laku saya tidak. Saya tidak akan sanggup menjadi seorang aktor. Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup menjadi seorang aktor. Saya tidak mampu bayangkan. Saya bukan seorang aktor. Saya tidak mampu. Saya tidak sanggup menjadi seorang aktor. Saya bukan aktor. Bajingan. Saya bukan seorang aktor. Saya bukan seorang aktor. Saya bukan seorang aktor. Sungguh saya tidak ada niatan mengganggu kalian malam ini. Saya bukan seorang aktor. Dan saya tidak akan mampu mengganti tempat aktor malam ini. Saya sangat paham bahwa kalian semua kecewa malam ini. Tidak ada sang aktor malam ini. Dan tidak akan ada monolog malam ini. Saya tahu dan saya sangat paham bahwa kalian semua kecewa malam ini. Asal kalian semua tahu, saya juga begitu kecewa malam ini. Dan saya justru lebih kecewa karena keberadaan saya tidak berarti apa-apa malam ini. Dan malah membuat Anda semua kecewa. Tapi apa daya untuk malam ini?
tidak ada aktor malam ini dan tidak akan ada monolog malam ini. Saya tahu bahwa keinginan adanya sang aktor bukanlah keinginan yang mulut-mulut. Saya juga paham bahwa keinginan adanya monolog bukanlah keinginan yang mulut-mulut. Jadi ayolah kita semua belajar untuk menerima sebuah nasib, menerima sebuah keadaan di mana tidak ada sang aktor malam ini, tidak akan ada monolog malam ini. Saya tahu kalian semua kecewa, saya pun juga begitu kecewa. Tapi marilah kita olah rasa kecewa kita, bahkan rasa sedih ini dengan sebuah penerimaan. Menerima dengan dada yang lapang. Saya bukan aktor. Saya bukan seorang aktor. Lantas saya siapa kalau bukan seorang aktor? Siapa saya di sini kalau bukan seorang aktor? Kalian semua ingin tahu. Baiklah. Saya adalah pendongeng. Benar, saya adalah pendongeng. Di negeri saya dikenal sebagai pendongeng yang handal. Jadi lupakanlah tentang aktor yang tidak datang itu. Lupakan tentang aktor yang tidak akan ada hadir di monolog ini. Bagaimana kalau begini saja, saudara-saudara? Saya akan menawarkan sebuah dongeng. Dongeng yang tentunya tentang sosok aktor yang satu itu. Sosok aktor yang mungkin kalian semua rindukan. Sosok aktor yang kalian kadung cinta kepadanya. Bagaimana saudara-saudara? Baiklah, saya akan mulai mendongeng. Jadi saya mohon saudara-saudara semua bisa tenang. Konon di negara yang sangat kaya, tapi sangat semeraut, Republik Dorandosa namanya. Di sana hiduplah sosok aktor yang sangat bijaksana. Ia menjalankan peran hidupnya menjadi aktor dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.
Semua lakon ia mainkan dengan sangat memukau. Tapi ingat, ia bukan aktor sinetron. Bukan juga aktor layar lebar. Ia hanyalah aktor panggung. Dan ia hanya memainkan pementasan monolog saja. Sang aktor lebih nyaman berada sendirian di atas panggung. Sang aktor ini sangat dicintai oleh Republik Rakyat Gorontalo Dosa. Oh iya, sang aktor juga tidak sombong. Ia tak melulu pentas di panggung-panggung yang megah. Tak melulu pentas di panggung-panggung teater yang mewah. Ia juga menyempatkan untuk pentas di desa-desa dengan panggung yang sangat sederhana. Oh iya, jika sang aktor pentas untuk kalangan rakyat biasa, ia selalu menggratiskan harga tiketnya. Tapi kalau ia tampil di gedung-gedung teater yang megah, pasti selalu ditonton oleh pejabat negara. Bahkan presiden pun ikut menontonnya. Tiketnya memang mahal, sangat mahal. Sang aktor pun tak luput dibentik oleh mereka yang berdompet tebal. Pada momen-momen tertentu, Pak Presiden mengundang sang aktor untuk pentas di istana negara. Pentas yang hanya ditonton oleh keluarga negara saja. Jika kebetulan ada tamu kenegaraan, mereka langsung disuguhkan oleh pementasan sang aktor. Tak berlebihan jika sang aktor pun semakin dikenal di seluruh dunia. Bagaimana saudara-saudara semua? Apakah kalian penasaran siapa aktor ini? Oh, tenang saudara, tenang. Saya lanjutkan dulu ceritanya. Panggilan untuk pentas di seluruh penjuru dunia pun akhirnya datang. Negara-negara berebut untuk mendapatkan sang aktor. Mereka merasa saling membutuhkan sang aktor. Mereka pun saling bersiasat untuk mendapatkan sang aktor. Bahkan mereka tak segan-segannya saling angkat senjata untuk mendapatkan sang aktor. Sampai-sampai dunia sangat gaduh. Sungguh rasa cinta yang berlebihan. Rasa cinta yang membutakan.
sang aktor hanya ada satu, tapi semua ingin memilikinya. Hei, tenang saudara. Saya lanjutkan dulu ceritanya. Saudara-saudara. Republik Dorang Dota pun akhirnya hancur. Hancur tak berdaya. Dan sang aktor pun akhirnya, Tenang saudara. Saya lanjutkan dulu dongengnya saudara. Dongengnya belum selesai saudara. Saudara, saya lanjutkan dulu dongengnya. Hei, saudara, kenapa saudara? Lagian,